konser bersama ya? Iya, konser bersama lagu Korea sama lagu Indonesia. Lagu Indonesia, iya iya. Karena kemerdekaan kita ya. Terpau 2 hari ya. Ayo, ayo, ayo. Gimana? Kita dulu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Oke. Ya, siap? Oke. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo di acara konser hari ini. Dirgahayu Republik Korea dan Republik Indonesia. Terima kasih. 감사합니다. 이렇게 슬픈 역사를 같이 한 대한민국과 인도네시아는 친구입니다. 아픈 역사를 같이 극복하고 앞으로 같이 번영하고 성장해야 될 친구입니다. 오늘 이 자리가 대한민국과 인도네시아 양국이 더욱 우정이 돈독해지는 자리가 되었으면 좋겠습니다. 드리마카시 감사합니다. Saya senang berdiri di sini karena persahabatan antara Indonesia dan Korea sebagai negara, masyarakat dan bisnis bisa bertemu di Jawa Tengah. Dan keduanya bekerja sama dengan spirit saling menguntungkan. Beberapa kali dalam banyak acara, saya selalu mendapatkan masukan, saya selalu mendapatkan informasi tentang hubungan antar masyarakat yang ternyata mereka bisa berbahagia bersama-sama. Saya hampir tidak bisa membedakan mana yang orang Indonesia dan mana orang Korea. Kemerdekaan Korea menarik, karena ada istilah merdekanya. Kalau di Indonesia istilahnya merdeka. Tapi kalau tidak salah baca saya, di Korea disebut sebagai Gwangbokgyeong. Betul ya? Aduh, senang. Saya kira saya tanya hanya sarangnya. Dan ternyata artinya sangat luar biasa. Yang dari orang Indonesia tahu artinya? Gwangbokgyeong tahu artinya? Tahu? Tahu? Yang tahu dapat sepeda. Ini artinya pemulihan hari cahaya. Jadi Pak Chai, kami senang sekali hari ini bisa hadir dan kita merayakan kemerdekaan bersama dengan konser dan menampilkan kesenian juga bersama-sama. Mudah-mudahan pertunjukan kali ini betul-betul bisa menunjukkan persahabatan kedua negara dan mulai hari ini dan seterusnya kita akan bersama-sama menghadapi situasi dunia yang tidak mudah. Dan di tengah suasana dunia yang tidak bagus, maka hubungan antara Indonesia dan Korea menjadi sangat penting untuk kita bisa hidup lebih baik lagi di tengah situasi yang sulit. Selamat menikmati, semoga Anda berbahagia selalu. Terima kasih.
Iya, kami senang karena Korea dan Indonesia, Korea Selatan dan Indonesia punya hari kemerdekaan yang hampir bersamaan. Korea tanggal 15 Agustus 45, kita tanggal 17. Dan hari ini masyarakat Korea yang ada di Jawa Tengah merayakan konser bersama. Tadi saya sempat mendengarkan ya dua lagu Indonesia dan lagu Korea. Wow, indah sekali. Dan ini saya menyampaikan terima kasih Kak Jai, karena ini sebuah penghormatan buat kita, karena masyarakat Korea dan masyarakat Jawa Tengah bareng-bareng menyelenggarakan acara ini untuk merayakan kemerdekaan kedua negara. Mudah-mudahan di balik konser ini ada cerita hubungan yang lebih erat antar dua negara. Ya politiknya, ya bisnisnya, ya pendidikannya, ya keseniannya, ya masyarakatnya ya. Sehingga dalam situasi yang sulit, kita akan bersama-sama untuk bergandengan tangan agar hubungan kedua negara kerjasama jauh lebih baik. Korea Selatan dan Indonesia hampir mirip, punya sejarah masa lalu yang tidak sama-sama baik gitu. Tidak sama-sama baik. Dan tadi sepintas diceritakan bagaimana kan kondisi Korea menjelang kemerdekaan dan Indonesia menjelang kemerdekaan. Ya hampir-hampir sama gitu. Hampir-hampir sama. Dan inilah yang membuat semangat kita untuk makin menjadi bangsa yang merdeka dan mandiri. Ya. Ayo.